kuis ini sahur hari ini akan diumumkan melalui grup chat di aplikasi Tokopedia. Ya, selamat kepada pemenang yang beruntung yang mengikuti kuis vote yang ada di grup chat Tokopedia. Ya, pokoknya pentingin terus grup chat di aplikasi Tokopedia karena akan banyak lagi promo dan kejutan menarik lainnya. Ya, gampang caranya, tinggal buka aplikasi Tokopedia, kemudian shake-shake smartphone kamu sekarang. Ya, iya itu dia. Oke, terima kasih. Oke, silakan Pak Ustad. Apa kabar Pak Ustad? Aduh, ditungguin dari maghrib loh. Gitu. Iya, Pak Ustad, silakan Pak Ustad nih. Betulan ada Pak Ustad, ada yang mau kita tanyakan sebetulnya. Kenapa maksudnya? Jadi ada sesuatu. Apa? Sadar apa? Belum. Gua ngomong udah sadar. Ini Pak Ustadz, tentang bangunin sahur, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ya benar. Menurut Pak Ustadz, gimana itu tuh? Oh iya, baik. Sebelumnya saya sampaikan salam, salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau membangunkan sahur, memang kalau di zaman Rasulullah juga sudah ada, tetapi caranya lain. Cara yang sunnah itu, jadi Rasulullah bilang begini, inna bilal ya yu'azinu bilail wa kulu wasrobu hatta yu'azinu ibnu amaktum. Jadi sungguhnya Bilal itu azan ketika malam. Nah, ini makanlah, minumlah kata Rasulullah sampai nanti kalian mendengar azannya dari ibnu maktum, ya amaktum. Jadi intinya gini, membangunkan sahurnya dengan azan dulu. Jadi ada azan awal. Oh, azan awal ya. Iya kan? Yeah. Nah, itu ayo pada makan gitu. Nah, nanti ada azan Ibnu Maktum ya, Umi Maktum, itu selesai gitu. Nah, tapi kemudian ini berkembang. Berkembang sampai akhirnya 600 tahun kemudian ada di Saudi Az-Zamzami namanya ya, membangunkan dengan apa namanya bunyi-bunyian, ada yang membangunkan dengan suara, ada yang membunyikan kalau misalnya di Mesir itu al-musyirati itu dengan apa namanya puisi dan lain-lain. Sampai kalau di kita tuh ada apa gerbek gerbek sahur. Yang pakai kendang dan lain-lain itu. Ya. Jadi banyak sekali cara-cara membangunkan. Ada yang mengetuk pintu. Untuk pintu door to door gitu, Bos. Door to door. Tetapi ini berbahayanya begini, hati-hati jangan sampai kita malah jadi mengganggu. Jadi kalau di satu lingkungan kita harus tahu dulu, jangan-jangan nanti ada nenek-nenek yang lagi sakit, orang yang lagi sakit dan lain-lain, tiba-tiba kita bangunin dengan cara yang apa namanya sound system 20.000 watt gitu kan, malah jadi mengganggu. Nah ini hati-hati, jangan sampai zalim. Jadi kita harus juga apa namanya peka terhadap lingkungan ya. Kalau misalnya di lingkungan itu semuanya juga aman-aman saja, ya sudah bangunkan dengan cara yang proporsional lah. Proporsional gitu. Dan baik ya. Yang baik, jangan sampai nanti kita malah jadi dolin, malah jadi sahurnya malah nggak enak nanti. Iya, terima kasih Pak Ustadz, tausiahnya di pagi hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Pak Nenek. Terima kasih.